Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mematikan lampu portable monitor Meiji yang nyala terus nih seperti ini teman-teman. Ini di starter nyala terus, kemudian mesin hidup, mesin nyala, dibuat jalan nyala terus. Nah, caranya sangat gampang sekali teman-teman. Teman-teman siapkan kabel KM yang baru, jadi kabel KM yang lama teman-teman lepas, kemudian kasih kabel KM yang baru. Nah, setelah ya kita pasang dulu nih teman-teman ya, ini karena tempatnya itu ini agak rapat, jadi perlu ekstra ya, kita pasang dari bawah, kemudian kita masukkannya dari bawah terus. Ya, setelah itu kita pasang seperti ini. Ya, pasang seperti biasanya ya. Nah, ini sudah terpasang, teman-teman. Kemudian setelah terpasang seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Nah, kemudian ini teman-teman diputar saja. Ya, jadi kemudian diputar, perhatikan diputar, dia akan nyala. Nah, dia akan mati, nah, langsung mati. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, syukur-syukur setelah dipasang seperti ini teman-teman, pasang terus saja kabel kilometernya. KM-nya. Jadi masalahnya itu sebenarnya karena kabel KM-nya yang mati, yang terputus tidak segera diganti. Akhirnya itu lampu kedemunya nyala terus. Intinya seperti itu, jadi ganti kabel KM yang baru langsung selesai. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.